Pelaku mutilasi di Semarang, Husen, memberikan pengakuannya terkait tabiat bos galon Irwan Huta Galung yang memicunya untuk menghabisi nyawa korban. Selama bekerja dengan Irwan, Husen mengaku kerap dipukuli oleh korban. Selain itu, Husen menyebut bahwa dirinya diancam akan dibunuh jika nekat untuk mengundurkan diri menjadi karyawannya. Hussein memberikan pengakuan tersebut saat konferensi pers di Mapol Restabes, Semarang pada Rabu 10 Mei 2023 siang ini. Hussein mengaku pertama kali bekerja dengan Irwan ketika bertemu dengan korban saat di Warmindo. Sebab Irwan merupakan supplier galon di tempat Hussein bekerja. Kemudian pelaku memutuskan untuk bekerja dengan korban saat keluar dari Warmindo pada akhir Maret 2023. Selama bekerja, Husain mengaku bahwa Irwan menahan KTP miliknya. Saat bekerja bersama Irwan, Husain menyebut dirinya kerap disiksa oleh korban. Ia mengaku pernah dipukul di bagian mata, pelipis kepala, dan dada dalam sebulan menggunakan tangan kosong. Hussein menuturkan aksi bosnya itu semakin menggila saat di pertengahan bulan puasa. Lebih lanjut, ia menyebut Irwan kerap menyiksa hanya karena masalah kecil. Hussein menyebut pernah diminta untuk mengirim pesanan yang seharusnya 15 galon, namun hanya diminta mengirim 14 oleh Irwan. Selainnya, Irwan akan memukuli dirinya karena salah mengirim pesanan. Lebih lanjut, Hussein yang masih karyawan baru itu mengaku dipukuli apabila salah mematok harga maupun terdapat mesin air isi ulang yang rusak. Atas tindakan itulah yang memicu Hussein melakukan aksi kejinya dengan membunuh bosnya sendiri dengan cara dimutilasi dan dicor.